Okey, dengan ini saya mengucapkan selamat datang kita punya sahabat baru ke alam dunia pemotoran Saga Iswara. Jangan risau, anda akan diracun selepas ini. Okey, faham, terima kasih kerana sudi menjemput saya ke apa dalam dunia ni lah, dunia pemotoran. Hai, bersama lagi dengan saya Along JKB. Hari ini kita ada satu projek menarik bersama dengan Mr. Hijau ni. Okey, untuk review jangan lupa subscribe di channel Rijardin. Kamu nak tengok dia punya owner siapa? Jom. Ini dia punya owner. Hai. Okey, kita minta owner intro dulu. Hai, nama saya Muhammad Anik Syeri. Boleh panggil Muhammad Anik kot, nama Facebook. Nanti. Jom kat mana? Saya tinggal di Padang Serai. Oh. Orang Padang Serai ni. Lawa dia punya rimu. Okey, saya nak tanya abang satu bang. Ya. Kereta ni model apa? Tahun bila? Kereta ni model Saga Iswara, model tahun 90-an. 1990. Satu poin apa? 1.5. Dalam pun dah dekat sikit. 1.5 ya. Okey, saya tengok kereta abang ni. Elok ah. Memang merelak pak-pak lah. Dengan sport rim, dengan colour. Berapa abang ambil bang? Lebih kurang dalam 20 kilo lebih something je tu. Tengok oh. Mantap. Okey, kita nak tengok ada apa dalam ni. Dia kata 1.5. Main ni sikit. Gila kentang. Kereta aku tak macam ni. Honda. Okey, untuk enjin kereta ni bang, dia pakai model apa bang? Model nak kata Honda kot. 4G91 lah. 4G91 1.5. Saya enjin ni tak buat kenal, tapi saya tengok Tommy ni kenal. Tommy. Pintu belakang kita try test dia punya bunyi macam mana bunyi dia. Wow, nalar kia. Bercerita pasal dalaman dia ni. Hai, macam menarik. Tahu kenapa? Aku biasa tak jakun mana, tapi kali ni aku jakun sikit, aku tak kacir aku kat atas. Dia bergerak sendiri dia. Best. Okey, untuk seat ni, dia nama apa ni? Seat dia nama saya tak pasti, tapi dari Mazda punya. Seat Mazda. Full dia.
Syok. Syok kenapa ni? Dia bergerak ni kari. Jakun set. Orang lain pakai radio satu lah, dia pakai dua. Aku pun tak tahu apa motif dia. Tapi yang ni lah, aku tahu motif dia nak menunjuk. Ha, yang ni memang nak menunjuk. Ha, barang ori tu memang tak dapat lah. Kat kedai RM2, kedai Ninso tak ada. Hanya ada dalam ni lah. Okay, untuk bahagian dalaman, saya masih maintain dengan radio lama lagi. Dan dan saya custom sikit lah pakai Twitter dan LCD. Lampu belakang, owner pakai set lampu albino untuk Saga. Ha, beli kedai mana ni? Di beli dekat apa sengaja ni? Kalau mau kita ada lagi dulu. Iswara kalau tak pakai albino, jangan pakai Iswara. Okey. Dari tadi aku nak tanya rim dia ni. Okey, owner kata dia punya rim jantan betina. Depan 17 9JJ, belakang 17 10JJ. Untuk tayar belakang dia pakai 205 40 ah. Ya. Belakang ah, owner tengok diri, baca. Kita pakai size 215 45. Ah, 215 45 17. Okey, siapa yang nak pakai dia punya apa untuk tayar ni macam ni memang cun lah. Dengan ni saya mengucapkan selamat datang kita punya sahabat baru ke alam dunia pemotoran, Saga Iswara. Jangan risau, anda akan diracun selepas ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam dunia pemotoran ni lah. Saya ni pun newbie lagi kan. Bolehlah beri tolong, beri tunjuk aja kepada saya. Hidup. Hashtag hidup janda. Untuk rakan-rakan yang mana ada yang tengok apa video ni, jangan lupa subscribe di channel Rijadin. Dan terima kasih ya, kepada sama saudara kita. Apa-apa pun anda akan bakal diracun. Bye-bye.